Selamat pagi, assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo semua, apa kabar saudara onlineku? Semoga semua sehat dimanapun kalian berada. Oke guys, pagi hari ini kita mau mengajak kalian semua mengikuti perjalanan mudik kita dari Purwodadi ke Semarang melalui jalan nasional sampai ke Kota Demak, kemudian dilanjutkan melalui jalan tol Semarang-Demak. Oke, ikutin terus perjalanan kita karena sepanjang perjalanan akan disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah. Perlu kalian ketahui bahwa jalan nasional Purwodadi Semarang ini kira-kira 10-15 tahun yang lalu sangat jelek guys. Jadi selain jalannya rusak juga sangat bergelombang, sehingga cukup berbahaya apabila kita menggunakan moda transportasi besar seperti bis misalnya, karena rawan terguling guys. Sedangkan kalau kita menggunakan kendaraan pribadi akan terasa sangat tidak nyaman. Nah sekarang ini jalannya sudah sangat bagus guys, walaupun di beberapa tempat, terutama untuk yang jurusan ke arah Kota Demak, masih ada beberapa kerusakan di sana sini yang membuat kita merasa kurang nyaman. Seperti inilah pemandangan sepanjang perjalanan yang kita lalui melalui jalan nasional Purwodadi Semarang guys. Dan seperti inilah kondisi jalannya, sangat halus, mulus, dan sempurna. Oke, kita lanjutkan perjalanannya ya. Jadi, hampir setiap tahun kita memang selalu melewati jalan ini guys, karena keluarga suami saya ada di Purwodadi, sedangkan keluarga saya ada di Semarang guys. Sehingga jalan nasional Purwodadi Semarang bagi kita itu sudah sangat familiar. Oh ya guys, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang. Sangat beruntung ya guys, cuaca hari ini sangat cerah, sehingga kita bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan yang sangat indah ini. Jarak kota Purwodadi ke kota Semarang kurang lebih sekitar 68 km guys. Dan biasanya kita memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke kota Semarang.
Tetapi untuk tahun ini sudah ada tol Semarang Demak yang bisa mempersingkat waktu tempuhnya, guys. Oke, kita lanjut terus perjalanannya.
Nah, sekarang ini kita sudah memasuki ruas jalan menuju ke Kota Demak untuk menuju ke jalan tol Semarang-Demak, guys. Jadi ruas jalan menuju ke Kota Demak dari arah Purwodadi dari dulu itu sudah rusak, guys. Hanya sekarang sudah lumayan agak bagus, tetapi masih cukup banyak kerusakan di sana sini.
akhirnya selesailah sudah video perjalanan mudik kita melalui jalan nasional Purwodadi Semarang dan melewati jalan tol Semarang Demak, karena sebentar lagi kita sudah akan memasuki jalan tol Semarang Demak, guys. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menemani perjalanan mudik kita. Semoga kalian terhibur dan bisa menambah wawasan kalian tentang Jalan Nasional Purwodadi Semarang. Thank you for watching. Dadah!